Pak pernah ceramah Sam Syafiqi? Ya, dengar. Cuba cerita sikit. Kalau ceritanya, kalau boleh nak menyerang juga dah kereta ke orang putih ni. Sam Syafiqi? Kalau kita ada senjata, itulah masa kita menyerang dah. Menerima cakap dia. Sam Syafiqi? Jadi guru besar, Pak. apa nama perangainan menjelih-menjelih malam, pergi tiap-tiap malam. Guru besar? Kan. Tapi jangan hadiah. Walau RM1, walau RM20, kerana menyokong kita daripada apa nama? Oh, maksudnya Pak pergi dengar ceramah juga. Tapi Pak tak biar apa-apa sumbangan. Ha, itu, gua besar bagi tahu tu. Jangan dia. Bawa surat, bawa apa? Surat apa? Buat apa nama? Bukan buat sabar. Bawa apa? Surat apa? Jalan perjalanan. Alam perjalanan. Bagi makan lah. Bagi makan. Kemudian, boleh datang mencari dia tu. Sam Syafiqi? Cari. Cari. Tapi dia tadi, dia tuan rumah tu pergi kerja payah. Tuan rumah? Yang Pak payah makan dah. Sedangkan nasi bersedia. Bila Pak sampai rumah, nasi dah sedia. Dah sedia betul tu. Patutnya Pak upah orang tuan orang lain yang masak. Tapi Pak balik rumah makanan dah ada. Makanan ada. Orang tu dipayah. Orang yang Pak upah tu. Itu pelik tu. Itu pelik. Lepas tu? Sampai dah dua tiga. Banyak bulan lah. Banyak bulan. Lepas tu? Lepas tu, akhirnya. Akhirnya. Dia kata, walaupun dah tak ada orang, boleh. Dia kata, kadang-kadang tiap-tiap hari boleh mencari dia. Saya Sam Syafiqi? Lepas tu? Dia senyap lah. Jadi tak ada dah. Tak dia sediakan makanan tu? Tepak tu? Ya dah. Yang akhir dia keluar. Jadi, dia keluar. Dia keluar. Akhirnya hari-akhir lah. Hari-akhir. Cikgu kata dia, yang menyediakan makanan tu, saya lah. Sam Syafiqi lah. Hebat. Kalau kaji pula, dia anak gadis dia. Pak makan sini. Tak sangka. Dia letaklah hidang tu, dia tak ada kan. Tak ada lah. Sebab makan dia tak ada lah. Tak ada lah. Tapi dia sediakan. Tapi dia kabar, tak tahan lah. Tak tahan. Boleh kadang-kadang bawa rumah masuk. Cari dia. Nak cari dia? Dia menyorok dekat rumah Pak? Tak lah. Rumah dia dulu. Bagi makan je. Rumah Pak. Rumah Pak. Bukan rumah Pak lah. Rumah dia bagi makan je. Sebenarnya rumah tu Pak pergi makan. Tapi Pak bayar rumah tu. Berapa? Tidak lah. Bagi pada tuan rumah je duit tu. Dia tukang masak ada lagi. Dia tukang masak je. Oh, dia tukang masak. Ya, faham lah. Okay. Dia tukang masak. Jadi, hanya minta hantar saya malam ni. Kata dia. Sam Syafiqi ni? Hantar ke mana? Minta air ke tepi padang bola bentuk. Pada peti. Apanya. Siangnya tu, saya pergi ke lebih. Budak tu ada datang. Rupa dia beli beg tangan. Cerita beg tangan ya? Budak Sam Syafiqi lah. Budak Sam Syafiqi lah. Rupa dia tengok-tengok buku apa dalam bagai. Yang beli semalam adalah juga. Sama ada saya ada kolpeh dah. Beg itu pula. Letak barang Sam Syafiqi ni dah. Beg ke baju ke? Beg ke baju. Kan baju dia lah. Baju buka beg tangan. Dia kata, sampai ada tepi padang tu, adalah orang ambil saya. Tepi padang bentar? Padang bentar. Padang bola. Jadi, dia rupanya, akhirnya dia lepas ke negeri Cina dah. Akhirnya lepas, panjanglah ceritanya. Akhirnya Pak dengar dari Cina lah. Masa Pak hantar kat padang bentar tu, ramai ke kumis yang menyambut dia? Dia ada dah menanti dah. Ada kumis menanti dah? Menanti dah. Pak nampak tak? Tak ada, dia gelap. Dalam gelap? Oh, malam. Malam. Tapi ada? Ada. Sebab, mana dia? Ada orang ambil dia dah. Ada orang ambil dia. Apa pula nasib Pak tak jadi kumis?